Saya ingatkan dengan kepada Tuan Guru Dato' Jaya dulu, antara soalan-soalan untuk kita pada malam ini ialah sejauh manakah kedudukan tasawuf dan tarekat di dalam Islam. InsyaAllah kita Tuan Guru menjelaskan kepada kita baik pembukaan kita kalau kita berada kepada Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ustaz Yusuf, pengisi forum pada malam ini dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekian. Tasawuf dan tarekat mempunyai hubungan yang erat. Tasawuf adalah ilmunya, tarekat adalah amalannya yang asas. Seseorang yang belajar tasawuf tidak belajar tarekat berarti dia belajar ilmunya, tak belajar amalannya. Mengenai kedudukan kedudukannya, kita lihat terlebih dahulu kedudukan tasawuf. Kedudukan tasawuf ini kita boleh lihat menerusi tiga asas agama Islam yang sudah termaklum. Asas yang pertama ialah Islam, rukunnya lima. Asas yang kedua ialah iman, rukunnya enam. Dan asas yang ketiga ialah ihsan, di mana Rasulullah menyebutkan al-ihsan an ta'udallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi seolah-olah melihat Allah, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa melihat diri anda. Daripada Islam rukunnya lima, maka wujudlah di dalam masyarakat Islam ilmu fiqh. Ulama'nya dipanggil fuqaha. Kalau seorang dipanggil faqih, kalau ramai fuqaha. Kemudian daripada iman timbullah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ulama'nya dipanggil mutakallimin atau ahlu tauhid. Mengenai ihsan, maka timbullah ilmu tasawuf. Ulama'nya dipanggil sufi, kalau ramai dipanggil sufiyah. Jadi kita nampak kedudukan ilmu tasawuf itu di dalam agama Islam adalah merupakan salah satu cabang, salah satu asas daripada tiga asas agama Islam. Ini yang bermakna agama Islam yang kita anuti dan kita amalkan tidak akan sempurna sekiranya kita meninggalkan ilmu tasawuf. Tak sempurna. Sempurna agama Islam dalam amalan kita apabila kita mempelajari ketiga-tiga ilmu, ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf.
Kemudian ilmu tasawuf ini dalam sejarah perkembangannya, mana perkembangan sini, penulisannya, penghuraiannya oleh ulama, dikenali dengan berbagai ilmu. Tuan-tuan boleh buka kitab Syiarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Palembangi. Syekh Abdul Somad Palembangi menyebutkan nama-nama ilmu tasawuf itu. Ada dikenali dengan ilmu ihsan, ilmu iman, ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu batin dan sebagainya. Kalau di abad keempat hijrah, masih dikenali lagi dengan ilmu hati. Karena itu seorang ulama tasawuf yang bernama Abu Talib Makki meninggal dunia tahun 385 hijrah. Beliau menulis, mengarang sebuah kitab yang dinamakan Qutul Qulub. Qutul Qulub. Ya, ketika itu ilmu tasawuf ini masih juga dikenali dengan ilmu hati. Apapun nama-nama ini tidak jadi masalah. Sekiranya kita mengetahui, ya, asal ilmu tasawuf itu ialah tentang ihsan. Jadi ilmu ihsan, ilmu tasawuf itu sama. Ulama'nya dikenali sebagai sufi, kalau ramai sufiyah. Tadi saya dah sebutkan, bila kita belajar ilmu tasawuf, maka kita akan diajar amalannya yang penting, yang asas, ialah tarekat. Dan perkembangan tarekat ini, tuan-tuan, begitu juga ilmu tasawuf, sejajar dengan perkembangan ilmu fiqh dan ilmu tauhid, mana ilmu-ilmu lain. Misalnya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia tahun 241 Hijrah, beliau mengisytihadkan apa itu ilmu fiqh. Maka beliau mewariskan kepada umat Islam mazhab Hanbali. Seorang ulama tasawuf yang hidup sezaman dengan beliau ialah Abu Haris Muhasibi. Abu Haris Muhasibi ini mengisytihadkan, beristihad di bidang tasawuf, di bidang tarekat. Beliau mewariskan kepada umat Islam tarekatnya yang dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Beliau wafat pada tahun 243 Hijrah, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang peliknya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh diterima oleh umat Islam. Tapi tarekat Muhasibiyah dipersoalkan. Begitulah perkembangan ilmu tasawuf dan tarekat ini sejajar selari dengan perkembangan ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Sama. Kalau ulama fiqh mengisytihadkan bidang fiqh, fuqaha mengisytihadkan bidang fiqh, mutakallimin, ahlu ilmu kalam atau ahlu hadis, ahlu tauhid mengisytihadkan bidang ilmu tauhid, ilmu akidah. Begitulah ulama tasawuf atau sufi atau sufia mengisytihadkan bidang ilmu tasawuf dan amalannya tarekat. Di abad yang ketiga sampai awal abad kelima Hijrah, tuan-tuan, sudah terdapat 10 aliran tarekat. Nah, ini mungkin kita tak pernah dengar.
antara tarekat yang wujud di ketika itu ialah tarekat tadi Muhasibiyah yang dinisbahkan kepada pengasasnya atau tokohnya Syekh Abu Haris Muhasibi meninggal dunia 243 Hijrah. Yang kedua, tarekat Taifuriyah. Ini lagi tuan-tuan mungkin tak dengar. Tarekat Taifuriyah ni dipimpin oleh Abu Yazid Bustami yang meninggal dunia tahun 262 Hijrah, 262 Hijrah. Tahun 2016 ke 14. Saya bawa rombongan jemaah saya pergi ke Iran. Saya dapat melawat Masjid Abu Yazid Bustami. Masjidnya besar juga. Dan masjid itu masih ditadbir, diurus oleh jemaah Abu Yazid Bustami. Turun-menurun sejak dulu. Sudah 1200 tahun. Amalan tarekat Abu Yazid Bustami ini pun masih diamalkan. Bukan saja anak cucunya, jemaah. Jadi macam mana kita nak menolak ilmu tarekat? Tuan-tuan boleh pergi ke Iran, ya? Pergi ke Masjid Abu Yazid Bustami. Kemudian yang ketiganya ialah tarekat Junaidiyah. Dinisbahkan kepada tokohnya Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah. Seorang ulama yang paling alim di zamannya. Kemudian yang keempatnya ialah tarekat Sahliyah. Dinisbahkan kepada Syekh Sahal bin Abdullah As-Tusturi. Meninggal dunia 282 Hijrah. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Tarekat Nuriyah. Dinisbahkan kepada Syekh Abu Husin An-Nuri. Yang berasal daripada Baghdad. Lalu beliau dikatakan berpindah ke Mesir. Meninggal di Mesir. Itulah di antara 10 nama-nama tarekat. Ada juga tarekat Hakimiyah. Dinisbahkan kepada Syekh Hakim At-Tirmizi. Meninggal dunia 258 Hijrah. Dan Tirmizi ini bukan Tirmizi ahli hadis. Syekh Tirmizi ahli hadis itu meninggal dunia sekitar 310 Hijrah. Syekh Hakim Tirmizi ini meninggal dunia 258 Hijrah. Tarekatnya dinamakan, dikenali dengan tarekat Hakimiyah. Jadi ada 10 aliran tarekat. Di mana kita boleh temui, mana saya dapat maklumat ini? Dalam sebuah kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Al-Hujuri meninggal dunia tahun 465 Hijrah. Kitab beliau bertajuk Kasful Mahjub. Kasful Mahjub ni lebih dulu berbanding dengan kitab Ihya Ulumuddin. Karena Ihya karang oleh Imam Ghazali meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Syekh Hujri meninggal dunia 465 Hijrah. Jadi begitulah seterusnya. Tarekat ini diamalkan oleh mereka atau masyarakat Islam yang belajar ilmu tasawuf. Dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tarekat ini memang terdapat. Dikarang oleh orang-orang sufi. Kalau Abu Haris Muhasibi tadi tuan-tuannya, yang meninggal dunia 243 Hijrah. Beliau ada mengarang banyak kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab yang berkaitan dengan zikir. Antaranya kitab Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah li Hukukillah. Kitab ini sebesar Quran tu.
setebal Quran mengandungi kaidah-kaidah zikir, kaidah-kaidah muraqabah, ya, tafakur dan sebagainya, adab-adab. Satu lagi kitab dia Risalah Al-Mustarsidin. Kitab ini berkaitan dengan kewajiban murid, adab murid dan sebagainya. Satu lagi kitab Adabun Nufus. Banyak lagi, beliau ada mengarang berbelas buah kitab dalam tasawuf. Jadi dengan apa yang saya terangkan ini, jelaslah bahawa tasawuf dan tarekat memang disyariatkan oleh Islam. Dan yang mengajarkannya semasa hidup Rasulullah ialah Rasulullah SAW. Pada tahun 90, saya masih ingat ni, seorang ulama di Kelumpur selalu bila bersarah dikecam, hina, dipelikikan tarekat, macam-macam dia cakap. Saya dengan seorang kawan ustaz datang ke pejabatnya, mulai daripada 9 pagi sampailah jam 1, 4 jam saya bermuzakarah dengan ustaz ni. Tentulah ustaz ni, ya, memang anti tarekat. Berbahaslah 4 jam. Di akhirnya saya tanya ustaz ni. Pertanyaan saya begini, ustaz, ada macam mana pandangan ustaz kalau seseorang mukmin itu menafikan satu huruf daripada Quran? Dia jawab, kafir. Kalau menafikan satu ayat, lagilah kafir. Kalau beberapa ayat, teranglah, sangat kafir. Baik. Ya. Lalu saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arwahti la fil layli wal nahar la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Saya baca ayat ni, saya tanya ustaz itu. Kedua-dua ayat ni, ayat 190, 191 surah Al-Imran ini, disebut oleh Allah, ada tak orangnya yang sentiasa zikir dan tafakur? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia terperanjat ni, dia terdiam. Dia nak jawab, tak ada pun tak berani. Nak jawab ada pun tak berani. Oleh kerana dah masa dah berlalu, saya pun kata, kalau tak ada orangnya, Quran ni bohong. Lalu dia cakap, kalau gitu adalah orangnya. Ada orang mukmin yang sentiasa berzikir dan tafakur, seperti yang Allah sebut. Mereka ni siapa? Saya tanya lagi. Dia tak jawab. Mereka ni ialah sebahagian sahabat Nabi. Mereka ni sentiasa zikir dan tafakur. Mereka boleh berzikir tafakur kerana diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi saya pun bercakap-cakap, saya simpulkan, Rasulullah adalah bapa tarekat. Makna bapa tu bahasa Indonesia tahulah. Tokoh nombor satu, manusia nombor satu dalam ilmu dan disiplin amalan tarekat itu Rasulullah. Jadi ulul albab itu adalah
sebagian sahabat. Jadi bagaimana kita nak tolak tarekat? Cuma mungkin istilahnya dia tidak ada. Akhirnya ustaz ni kata, alhamdulillah saya selama ni pun tak sedar kalau ada orang tarekat dalam Islam. Ya. Dia berterima kasih. Tepat pukul satu, dia ajak saya makan. Dapatlah makan. Sejak itu tuan-tuan, dia tak pernah bersarah di mana-mana. Dia kecam, dia hina, dia apa tentang tarekat dia. Dan hubungan dia dengan saya baik. Ya. Kalau sekiranya dia ada kecam, memang saya jumpa lagi sekali. Saya akan cakap, ustaz dah akui tarekat ni ada, ya, diajarkan oleh Rasulullah, sebut dalam Quran, sahabat pun jadi ahli tarekat. Jadi kesimpulannya, kita nampak, ya, itulah kedudukan tarekat dan tasawuf di dalam Islam. Saya nak tutup dengan satu hadis lah, ya. Ada sebuah hadis musalsal di mana Sayyidina Ali bertanya, ya, minta diajar oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabu turqi ila Allah wa ashali ala al-ibad wa afdaliha inda Allah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu tarekat dari berbagai tarekat yang sifatnya sangat dekat untuk sampai kepada Allah dan keridaannya, mudah diamal oleh orang ramai dan sangat afdal di sisi Allah. Apa ya Rasulullah? Ya Ali, alaika bimuda wa mati zikrillah sirron wa jahron. Wahai Ali, kalau engkau mau tarekat yang engkau maksudkan, wajiblah di atasmu sentiasa zikrullah secara sir maupun jihad. Maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, wan nasu zakirun fa khassani bi syai'in. Ya Rasulullah, orang ramai dah zikir, yang aku maksud engkau ajarkan satu ilmu yang khusus untuk aku yang orang ramai tak amal. Ya. Lalu Rasulullah ingatkan apa itu Sayyidina Ali. Wahai Ali, semasa Nabi Musa memohon amalan kepada Allah, maka Allah perintah kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa pun menegaskan, ya Allah, la ilaha illallah sudah disebut oleh para hamba-Mu. Yang aku maksud, engkau ajarkanlah amalan yang khusus untuk aku, karena aku ni Nabi dan Rasul-Mu. Maka Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya engkau letakkan la ilaha illallah di sebelah dacin, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi di sebelah lagi, nascaya engkau dapati la ilaha illallah lebih berat. Barulah Nabi Musa beramal dengan la ilaha illallah. Itu karena itulah maka Rasulullah bersabda, afdalu ma qultuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Saya fikir cukuplah, eh. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Guru. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Guru dan telah memberikan pelanggan dengan panjang dan lewat untuk pengetahuan Tuan-Tuan. Tuan Guru baru saja menyelesaikan tesis PhD ini yang kedua dan ke arah penulisan tesis PhD yang ketiga kepada Tuan Guru kita. Mumpun dalam umur dan alam Tuhan, masih lagi soalan itu datang. Saya muda di pengurusan ini PhD. Setelah kita balik kepada panel kedua, Abadir Ustaz Khairi, Dr. Khairi yang
Tasawuf lagi memanaskan suasana bermalam yang semakin dingin ini. Karena hari itu masih hujan, besok cuti insyaAllah kita dapat dengar apakah kedudukan. Tadi kita tanya kedudukan tasawuf dan kita tanya kepada Dr. Khairi. Kepentingan tasawuf dan tarikat dalam kalangan umat Islam dalam segini. Itu silakan Dr. Kalau tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf dan yang berbahagia Tuan Guru Syekh Dr. Jahid Siddiq selaku guru yang lama dalam bidang tasawuf yang saya hormati, dan saya pun banyak mengambil manfaat dan istifadah daripada pengajaran dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dalam YouTube dan sebagainya. Izinkan saya untuk berkongsi mengenai soalan yang ditanya oleh moderator pada malam ini, iaitu apakah kepentingan tasawuf dan tarekat kepada umat Islam. Seperti yang Tuan Guru ceritakan tadi, bahawa tasawuf itu ilmu dan tarekat itu adalah cara beramalnya. Dan setengah orang mengatakan, kenapa nak belajar tasawuf dan tarekat ni? Sebab banyak sangat ajaran-ajaran sesat yang dikaitkan dengan ajaran tasawuf dan tarekat. Kita kena jelas dalam fikiran kita bahawa ajaran sesat adalah ajaran sesat. Ajaran sesat tidak ada kaitan sama sekali dengan tasawuf dan tarekat. Bila sebut tasawuf dan tarekat, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Manakala ajaran sesat adalah ajaran sesat yang tidak berkait ataupun bercanggah ajarannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kena faham. Kemudian adakah di dalam Islam sendiri pun menyebut belajar ilmu tasawuf ni adalah satu kefarduan, fardu ain bagi setiap orang muslimin dan muslimat. Dan sekiranya tidak ada guru yang mengajar di kampung ini, kata setengah ulama, wajib kita musafir pergi ke tempat yang ada guru. Dan setengah orang tidak faham apa itu tarekat. Adakah tarekat ini benda yang baru yang dicipta? Tidak. Tarekat itu kalau kita nak mudah faham, ialah seseorang itu berilmu dan beramal dengan pimpinan guru. Itu mudah kita nak faham maksud tarekat. Jadi guru akan mengajar bagaimana cara nak beramal daripada segi kepahaman akidah yang kukuh, yang kedua daripada segi syariat yang kukuh, yang ketiga daripada segi akhlak yang kukuh, akhlak yang baik. Kita sekarang ni ada banyak masalah akhlak. Sama ada di peringkat kanak-kanak, dewasa, atau orang-orang betul sekalipun. Disebabkan apa? Sebab kita ada hati yang tidak dipimpin. Hati yang kosong daripada tazkiyah. Jadi di sini bila disebut nama tarekat sebagai contoh, tarekat Qadiriyah, Syatiriyah, Naqsyabandiyah, bukan suatu yang baru. Sebenarnya itu adalah nisbah sahaja kepada orang yang mengasahnya, yang menyusun cara untuk membersihkan hati yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka tarekat itu adalah perkara agama. Dia bukan perkara luar agama ataupun diambil daripada mana-mana tamadun agama lain-lain daripada Islam. Tidak. Jadi tarekat itu ialah kita berilmu dan beramal dengan pimpinan guru, saya tambah sikit, yang mempunyai silsilah yang muttasil sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mengapa kita perlu, sebab tarekat itu, tasawuf dan tarekat berkait dengan isu hati. Dan hati ini merupakan tempat letaknya iman.
dan tempat letaknya kehadiran hati dalam ibadat, dan menjadi sebab kepada diterima dan ditolak ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita faham bahawa membersihkan hati dalam istilah yang mudah yang diambil daripada Quran, dipanggil tazkiyah nafs. Itu ada suatu kewajipan bagi orang Muslim lelaki dan Muslimat yang wanita. Jadi sebab itu kita tak mampu untuk nak belajar sendiri, nak mujahadah sendiri, melainkan kita perlu kepada pimpinan guru yang memudahkan kita untuk membersihkan hati kita, kuatkan iman kita, syariat kita dan akhlak kita. Orang kata kenapa perlu guru? Memang semua ilmu perlukan guru. Memasak perlukan guru, memandu perlukan guru. Apa sahaja ilmu di dunia ni perlukan guru. Apatah lagi ilmu tasawuf dan tarikat perlukan guru, sebab ilmu ini adalah ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin memberi beberapa asbab mengapa kita perlu beramal dengan ilmu tasawuf dan tarikat dibimbing oleh guru. Yang pertama bermula daripada ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita di alam roh dulu telah pun bersaksi, mengambil ikrar nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni. Tapi bila datang ke dunia ni, sebahagian daripada kita lupa, disebabkan oleh tarikan jasmani yang begitu kuat, dan juga telah berjaya ditipu oleh was-was syaitan yang telah membandingkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Ta'ala dengan rahmatnya menurunkan para Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat tabi'in dan guru-guru, untuk memperingatkan kita kepada janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Bila kita telah pun bersaksi syak bala syahidina tu, di dunia ni lagi kita kena mengucap lagi. Dah mengucap dah dulu, mengucap sekali lagi dengan fi'il mudhari', iaitu kita mengucap lagi dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mengapa kita mengucap dengan perkataan asyhadu itu? Kerana asyhadu itu ada satu perkataan yang mengandungi tiga makna. Yang pertama al-iman, yang kedua al-yaqin al-mahdud, yang ketiga membenarkan. Bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bermakna aku yakin, aku membenarkan dan aku beriman bahawa nabi, bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi nabi-nabi diturunkan kepada Nabi Muhammad dan guru-guru kita semuanya berusaha untuk kita ingat balik kepada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjanjian itu akan bermula daripada hati kita. Baik. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan ibadat. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan kita belajar ilmu tasawuf dan tarikat adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa kita cukup daripada ilmu tasawuf dan tarikat dalam mengamalkan ajaran Islam dan ibadat. Tiap-tiap hari kita sembahyang, tetapi sembahyang kita tidak membawa kepada apa, mencegah daripada perkara fahsyat dan munkar. Kita sembahyang tapi kita mengumpat. Kita sembahyang kita mencuri. Kita sembahyang kita buat juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sembahyang kita itu tidak berasaskan kepada hati yang khusyuk kepada Allah SWT. Maka ilmu tasawuf dan ilmu tarikat ini membersihkan hati kita supaya kita mendapat, dipanggil sebagai dawamul ubudiyah, zahiran wa batinan ma'ahudul qalbi ma'allah. Supaya hati kita ni, sembahyang kita tu yang zahir dan batin itu berserta hati kita ingat kepada Allah SWT. Sebab itu
para ulama seperti Imam Malik mengatakan, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafasaqa. Barang siapa yang belajar fiqah, dia dah belajar segala hukumnya, caranya, rukunnya, tapi tak belajar ilmu tasawuf, nak jaga hati supaya khusyuk, ingat kepada Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Maksudnya apa? Kita ni buat taat tapi bercampur-campur dengan maksiat. Kemudian dikatakan lagi, man wa man tasawwafa bila tafaqqin faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar ilmu hati saja tapi tak disertai dengan ilmu fiqah, yakni sembahyang dan sebagainya, dia mengingat-ingatkan perkara-perkara yang zahir sembahyang ni, yang puasanya, maka dia ditakuti akan jatuh dalam kafir zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpun antara tasawuf dan fiqah, maka dia akan sampai kepada kesempurnaan mukmin. Dan bahayanya kalau kita tak belajar ilmu tasawuf dan tarekat ini, kita takut amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu Taala kerana hati kita ini penuh dengan riak dan ujub. Sebab itu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menyebut, wa man lam yataghalghal fina yukhafu alaihi mata musirran ala kaba'ir walau kana min akabir ulama. Barang siapa yang tak berkecimpung dalam ilmu kami, tak beramal dengan ilmu-ilmu yang kami bawa, yang dibawa daripada Rasulullah SAW, maka ditakuti orang tersebut akan sentiasa berada dalam keadaan berdosa besar walaupun dia sebesar-besar ulama sekalipun. Sebab apa? Kadang-kadang kita ada ilmu, dia akan jadi takabur ilmu pula, tak boleh tegur langsung, melatah habis. Jadi ini penting. Kemudian yang ketiganya, ayat kenapa kita perlukan belajar ilmu tasawuf dan tarekat adalah Allah Taala berfirman, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, iaitu untuk membersihkan hati supaya kita mudah untuk beramal dengan sempurna. Jadi apa tujuan tasawuf dan tarekat di dalam ilmu tauhid? Kita belajar ilmu tauhid, alhamdulillah. Tapi bagaimana kita nak menghilangkan was-was, khayalan, lintasan yang ada dalam hati kita dalam ilmu tauhid? Tidak dapat, tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu tasawuf dan tarekat ini. Apabila guru memberi kepada kita amalan zikir, kita berzikir, insya-Allah akan hilanglah segala lintasan was-was yang ada dalam hati kita yang tidak dapat dihilangkan dengan ilmu mujadalah, berbalah, bertengkar ilmu hujah dan sebagainya. Dengan ilmu, dengan zikir tadi, insya-Allah tauhid yang kita pelajari daripada guru-guru kita akan terangkat daripada ilmu yakin kepada hakul yakin dengan mudah. Baik. Yang kedua, selepas daripada kita belajar ilmu fiqah, apa yang wajib, apa yang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka dengan dapatnya zikir yang diperoleh daripada ilmu tasawuf dan tarekat tadi, akan memudahkan seorang itu beramal dengan hukum syariat dan membuang segala sifat malah. Kadang-kadang kita nak sembahyang ni 4 rakaat saja, tapi oleh kerana tidak ada zikir, kita rasa berat, kita rasa malas. Dengan adanya zikir, insya-Allah kita dapat melaksanakan amalan tak amalan syariat tadi dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Baik. Yang berikutnya adalah berdasarkan firman Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tujuannya adalah untuk kita berilmu, beramal dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tujuan daripada pelajaran yang diambil daripada tasawuf dan tarekat, untuk kita berilmu dan beramal dengan hati yang ikhlas. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sajalah pada perkongsian saya pada malam ini. Segala kekurangan saya pun maaf. Jika ada apa-apa, bolehlah tambah apa yang saya tertinggal dan sebagainya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Fatihah Dr. Muhammad Khairi. Sebenarnya kita baru masuk setengah yang pertama tuan-tuan. Mungkin jemaah muslimat tak berapa dengar rupanya. Round kedua ni kita akan panaskan lagi itu punya forum berada.
Baik, insyaAllah. Nak kena rapat tak mulut kan? Oh, dengar. Jadi dengar. Okey, baik. Okey, kita terus kepada kembali kepada Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Jahil Ahli Sidi. Antara persoalan yang akan kita nak Tuan Guru huraikan ialah apakah halangan dan cabaran tarikat dan tasawuf pada masa kini Tuan Guru? Mungkin Tuan Guru dah banyak pengalaman menghadapi masyarakat Muawiyah sendiri. Jadi kita minta Tuan Guru berikan sedikit penjelasan juga dalam 20 minit saya kira, dan kita dah masuk jam pertama ya. Dan juga kita insyaAllah silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab tentang kabaran tadi, saya ingin menambah lagi sedikit apa mengenai apa tadi kepentingan tarekatnya. Menambahkan lagi apa yang telah disebutkan oleh Dr. Hairi tadi. Begini ya. Mengenai solat, Allah perintah dalam Quran ayat 14 surah Taha. Wa aqimis solah li dzikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Bab solat ini kita pelajari sejak kecil. Sampai ketua, sampai nak mati pun belajar bab solat. Sehingga ada kursus-kursus taksinu solat. Tapi ada tak kita belajar macam mana nak ingat Allah dalam solat? Ada tak? Tak ada kan? Berarti kita mempelajari separuh solat. Kalau tak bertarekat. Kalau kita bertarekat, berarti kita belajar solat itu sepenuhnya. Amalan solat kita pelajari, ingat Allah dalam solat kita pelajari kalau bertarekat. Tak tahulah kalau tuan-tuan kata, saya tak bertarekat memberi ingat Allah dalam solat. Sedangkan orang yang belajar tarekat bertahun, nak ingat Allah dalam solat itu pun susah. Ada kaedahnya. Ya? Ada kaedah ingat Allah dalam solat itu bila kita belajar ilmu tarekat. Memudahkan kita ingat Allah. Ini satu ya. Kedua, ilmu, tentang ilmu tadi sudah ditentukan juga. Rasulullah bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu itu dua kata Rasulullah. Ilmu Islam. Yang pertama, ilmun sabitun fil qalbi, fadaka ilmun nafi, wa ilmun fil lisan, fadaka hujjatullah ala ibadi. Rasulullah kata ilmu itu dua. Yang pertama, ilmu yang di dalam hati. Itulah ilmu nafi. Satu lagi ilmu ialah yang di lidah. Itulah ilmu yang di dalam akal. Kita ada akal, ada ilmunya. Kita ada hati, ada ilmunya. Kalau kita tak belajar tasawuf dan tak belajar tarekat, macam mana kita nak dapat ilmu dalam hati? Ilmu dalam hati ni ilmu yakin. Ilmu dalam hati ni ilmu yakin. Kami. Jadi kita perlu kepada ilmu yakin. Bila dapat ilmu yakin, barulah kita yakin. Kerana kita tidak hanya diperintah supaya beriman, tapi sesudah beriman, dahlah kita yakin. Kalau beriman saja tak cukup. Nabi Allah Ibrahim disebut dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min
Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ingatlah kamu semua ketika Ibrahim alaihissalam mengajar kepada Tuhan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahwa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Ibrahim alaihissalam menjawab, ya Allah, aku telah beriman karena engkau telah kurniakan aku ilmu tentang kuadrat irodahmu. Tapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini tenteram, mutmainnah. Maka berikutan dengan itu, tuan-tuan, akhirnya Allah bagi ilmu yakin kepada Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakut as-samawati wal ardh wal yakuna minal mu'minin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim alaihissalam rahsia-rahsia kami di alam malakut, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang yakin. Jadi kita ini, tuan-tuan, kalau tak bagi atas tarikat, itu dari ilmu pada akal. Itulah ilmu taufik. Tapi nak dapat ilmu yakin ini, mesti menerusi ilmu tarikat. Ilmu yakin inilah yang juga diistilahkan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Imam Ghazali kata, fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tusal bi ilmil kalam bal yakadu al kalamu mani'an laha wa hijaban anha wa amma husuluha bil mujahadah. Qad qala Allah ta'ala wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ma'rifatullah, ma'rifat tentang sifat-sifat perbuatan Allah tak akan tercapai dengan cara belajar terus belajar ilmu tauhid. Bahkan sesiapa yang belajar terus belajar ilmu tauhid akan terhalang, akan terhijab dari ma'rifatullah. Adapun untuk mencapai ma'rifatullah mesti melakukan mujahadah. Mujahadah ini, tuan-tuan, Imam Ghazali tunjukkan seorang itu mesti berwudu, ya, duduk di satu tempat yang khusus, mengadap kiblat, kosongkan apa saja selain kepada Allah, ingat Allah saja. Lalu sebut Allah, 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 Allah. Ini ada diajarkan oleh Allah untuk mendapat makrifat, untuk meningkatkan ilmu. Dan ilmu pada akal, dalam ilmu kepada ilmu dalam hati. Satu lagi tuan-tuannya. Selalu kita dengar ustaz-ustaz bersyarah di mana-mana. Tuan-tuan, kuatkanlah iman, teguhkanlah iman. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak macam mana nak teguhkan iman, nak kuatkan iman? Ada tak? Tak ada. Tapi kalau tuan-tuan belajar tarekat, nanti tuan-tuan dapat tahu macam mana nak kuatkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitu Allahu alladhina amanu biqawli tsabbit fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan kehidupan zahir batin orang-orang beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah seperti yang diajar dalam tarekat, iman kita akan diteguhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika tuan-tuan, Rasulullah tiba-tiba bercakap, bersabda,
Jadidu imanakum, jadidu imanakum. Terperangkat sahabat. Kaifan jadidu imanana, ya Rasulullah. Teguhkanlah iman kamu, teguhkanlah iman kamu. Lalu sahabat yang terperangkat bertanya, bagaimana kita nak meneguhkan, nak pertahankan iman kita? Ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, iksiru bikauli la ilaha illallah, banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Baik, saya baru menunggu ini semua kebetulan guru saya aja. Kalau tidak akan tahu. Jadi, selain daripada itu tuan-tuan, selain daripada itu, saya nak bawakan kata-kata seorang ahli tarekat, iaitu Syekh Najmuddin Al-Kubra. Syekh Najmuddin Al-Kubra. Tarekatnya dinamakan Tarekat Qabrawiyah. Apa kata-kata beliau yang terkenal, yang kita warisi tentang tarekat? Dia cakap ini, As-sari'atu as-safinati wat-tariqatu kal-bahri wal-haqiqatu kad-duri wa man arada ad-durra raqiba as-safinata wasara'a bil-bahri liyasila ad-durra. Maksudnya, syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti lautan. Hakikat itu, disitulah terdapatnya mutiara makrifah. Siapa yang mau mutiara makrifah, wajiblah dia naik kapal syariat, belayar di lautan tarekat, supaya sampai kepada hakikat dan makrifah. Jadi kalau kita tak bertarekat, tak ada lautan yang kita sepatutnya layari kalau tak ada tarekat. Jadi tarekat itu, tuan-tuan, ya, ilmu dan amalan yang menghubungkan antara syariat dengan hakikat. Ilmu dan amalan yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Umpama jambatan. Seorang ulama tasawuf di Amerika, Syekh Zanur. Tadi Najmuddin Al-Kubra dia meninggal dunia tahun 618 Hijrah. Seorang ulama tasawuf di Amerika, Syekh Zanur. Tak salah saya, dia meninggal dunia tahun 988 Hijrah. Beliau ada meninggalkan kata-kata yang berkaitan dengan tarekat. Kata beliau, As-sari'atu antak budahu wat-tariqatu antak sudahu wat-akhduruhu wal-hakikatu antas hadahu. Syariat itu ada beribadat kepada Allah. Tarekat itu hati anda kosot semata-mata Allah, mau hanya Allah, sehingga Allah itu betul-betul bertakhta dalam hati. Wal hakikat dan hakikat itu ialah hanya musyahadah terhadap Allah. Jadi kalau tak ikut, tak beramal dengan tarekat macam mana tuan-tuan? Nak kosot hati. Sebab itu setengah tarekat ajarkan doa munajat, Ilahi anta maksudi waredo kamaturi, Ilahi anta maksudi waredo kamaturi. Orang yang belajar tarekat itu tuan-tuan, hidupnya la maksudah illallah, tak ada tujuan hidup kecuali Allah. Apakah lagi ketika-ketika. Jadi inilah saya yang saya ingin tambahkan tadi, ya, anak terdekat.
Tapi yang akhir tadi kata Sri Daruk, wal haqiqatu anta syahadah. Hakikat itu anta, anda musyahadah terlalu. Kita ini berada dalam iman syahadah. Tapi kalau kita belajar tarekat, iman syahadah tadi meningkat kepada iman musyahadah. Apa itu musyahadah? Al-musyahadatu ya ru'yatul haqqi bil basirati min bari subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Ini kata-kata si Kirjani dalam kitab Ta'rifat. Musyahadah itu ialah pandangan hati anda melihat tanda-tanda kewujudan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan dengan pandangan hati, dengan begitu jelas tanpa ada keraguan, seolah-olah orang tersebut melihat ayat-ayat Allah itu dengan mata kepala. Jadi kalau itu tak berterikat macam mana nak dapat iman musyahadah. Jadi saya barulah jawab tadi apa cabaran ni. Masa David, boleh tak mungkin? Seorang ulama tasawuf yang terkenal, Syekh Abu Qasim Qusairi, meninggal dunia tahun 460 Hijrah. Kitabnya yang terkenal, kitab tasawuf yang terkenal, Risalah Al-Qusairiyah. Kitab tafsirnya yang terkenal, Lata'iful Minan. Kata Abu Qasim Al-Qusairi, memang orang-orang sufi, ulama tasawuf, ulama pengamal tasawuf, ulama terdekat, memang mesti menghadapi cabaran. Supaya apa? Supaya dia berjaya dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kata beliau, tidak ada orang-orang sufi, tidak ada orang-orang beramal tarekat yang tidak menghadapi cabaran. Cabaran yang hebat-hebat. Kita tengoklah Abu Hasan As-Sadri, meninggal dunia 656. Meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Beliau dituduh oleh sekumpulan ulama di Maghribi sebagai orang yang mengajar ajaran sesat. Minta kerajaan halau. Setiap pulang kepada kerajaan pun halau beliau. Pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Duduk di Iskandaria. Bila duduk di Iskandaria pun dimusuhi oleh ulama di Iskandaria yang bernama Syekh Abdul Malik. Dituduh sesat, dituduh itu, tuduh ini. Tapi akhirnya tuan-tuan, Syekh Abu Hasan As-Sadri ini yang menyebarkan tarekat Sadriyah berjaya. Tarekat Sadriyah adalah di antara tarekat yang ramai pengikutnya di seluruh dunia. Ulama Azhar pun ramai yang ikut tarekat Sadriyah. Jadi memang itulah ya pattern atau bentuk sejarah hidup orang-orang yang belajar tasawuf dan tarekat. Di mana-mana guru saya pun masa hidup tak ada apa-apa. Guru saya meninggal dunia bulan 2 tahun 92. Bulan 9 92 beliau dibetulkan sesat. Sesudah mati. Sampai sekarang tuan-tuan boleh buka ya. Tuduhannya itu tak menurut
tuduhan dilemparkan pada guru saya itu tak pernah sabar. Pertama, Imam Isa itu mengajar orang ramai yang bertakut. Mengajar amalan bertakut. Kan tak pernah sabar, tuan-tuan. Bertakut ini amalan bukan Islam. Seperti orang-orang Hindu, ya. Betapa, dengan betapaan juga. Orang berzikir dan surah 10 hari, dia kata betapa. Kan tak pernah sabar, ya. Dr. Nadia ada buat satu petisis yang PhD dia berkenaan dengan uzlah dan khalwat. Uzlah khalwat itu bukan betapa, ya. Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi disebut dalam surat Al-Kahfi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanzur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyik lakum min amrikum min faqah. Wahai kumpulan pemuda, sekiranya kamu sudah meninggalkan masyarakat yang zalim, raja yang zalim, mengancam agama kamu, nyawa kamu, kehormatan kamu, kamu masuklah dalam gua itu. Ini kan uzlah khalwat. Uzlah itu meninggalkan masyarakat yang zalim. Ya. Khalwat itu masuk dalam gua. Ashabul Kahfi ini, dia uzlah khalwat selama berapa 309 tahun. Ini tadi, inilah yang diamalkan oleh orang-orang sunni. Begitu juga Rasulullah. Selalu iktikaf 10 hari pada akhir 10 Ramadan. Tapi sudah macam itulah sejarah orang terdekatnya. Ada saja tuduhan-tuduhan. Yang kedua, guru saya dituduh apa? Tak semayang jemaah. Tak pernah semayang jemaah. Padahal guru saya, dia menjadi imam sebuah masjid. Imam betul. Baca khutbah. Jemaah. Sehingga beliau pincit ketika berumur 60 tahun. Macam mana tuduhan beliau tak sembahyang jemaah? Apa buktinya? Itulah, ya. Adalah, ya. Cabaran-cabaran. Saya sendiri pun tak boleh nak syarah dekat negeri saya, Johor. Pernah ditanya Datuk Mufti, apa salah saya? Dia buka-buka, tak ada orang senarai nama doktor, orang yang dilarang tak ada. Tapi pernah saya bersyarah sana, di sebuah masjid. Ya. Nah, mula itu, tiba-tiba dapat perintah, tak boleh. Saya tak boleh syarah. Sampai sekarang saya tak boleh syarah di masjid surau di Johor, negeri saya sendiri. Apa salah saya pun tak tahu. Ini kan boleh tenang, tuan-tuan. Jadi, cabaran itu pertama sekali ialah datangnya daripada memang musuh tradisi sufi ialah fuqaha, ulama fiqh. Sepanjang zaman memang begitu. Entah apa sebab, tak tahu. Ada saja. Macam yang saya ceritakan tadi, kan. Ulama itu tak pasal-pasal siang malam. Syarah ke mana-mana, tarekat sesat, tarekat tak ada syariat Islam. Tarekat ni begini-begini, tarekat ni ngajar perkara-perkara lagi yang bantu. Tarekat ni orang-orang tarekat ni ngajar muridnya supaya taksub. Ikut saja guru, salah pun ikut saja. Salahnya guru lebih baik dari betulnya murid. Tuan-tuan, ya. Padahal tak ada pun benda-benda ini semua tak ada. Tuduhan semata-mata. Jadi cabaran yang pertama ialah cabaran daripada ulama fiqh yang memang tidak ada maklumat sama sekali mengenai tasawuf dan tarekat.
Itu sepanjang zaman ni. Sampai bila-bila. Keduanya ada kejahilan. Saya dapat kejahilan. Karena kejahilan ini memang menjadi satu cabaran yang hebat. Menimbulkan masalah dalam jemaah tarekat itu sendiri. Nah, sebab itulah tadi disebut ya, ada tarekat mengaku Imam Mahdi. Ya. Macam-macam tuan-tuan. Ada tarekat mengaku ilmunya lebih hebat dari Imam Ghazali. Ya. Ada tarekat mengaku boleh ajak murid-muridnya pergi ke Aras. Ini semua kerana jahil. Sebab itulah tuan-tuan, ketika saya mula belajar pada guru saya, Tarekat Naksabandi, dia pesan kepada saya, dia kata, Ustaz ngajar mesti sebarkan tarekat ini pada student. Biar tarekat ini diamalkan oleh orang-orang yang cerdik, orang-orang alim. Saya pikir itu satu tugas saya. Karena itu sejak saya semasa saya bekerja lagi, saya ajak murid-murid saya, kawan-kawan yang mengajar di universiti supaya bertarekat. Alhamdulillah tuan-tuan, usaha saya itu berjaya. Boleh katakan ramai murid saya dan ramai juga pensyarah universiti yang ikut tarekat. Jadi sekarang ni tarekat sudah tidak ada masalah. Ya. Sebab apa? Cerdik pandai Islam sudah tercatat di sini. Kalau dulu macam guru saya orang kampung, ya, dipanggil pakcik saja. Ya. Sebab itu bila seorang mahasiswa nak buat tesis mengenai kajian mengenai guru saya Imam Isyak, bila cadangan itu dikemukakan pada seorang profesor, profesor itu kata tak boleh, ini tokoh yang tak terkenal, orang tak tahu. Lalu student itu pun saya, profesor itu tak maulah Imam Isyak ini nak dikaji, karena dia tak ada apa-apa sumbangan, tak terkenal. Saya beritahu student ini, awak jumpa lagi profesor itu. Kerana orang tak kenal lah maka saya buat supaya orang kenal. Masuk akal profesor itu. Oh bagus. Akhirnya berjayalah student ini dapat ijazah PhD yang bertajuk Imam Isyak bin Muhammad Arif ini. Apa itu pengaruh dan peranannya dalam penyebaran tarekat Naksabandiyah di Malaysia. Jadi cabaran kerana kejahilan ni memang tuan-tuan. Saya selalu bercampur gaul dengan sesi tarekat. Kerana kejahilan tuan-tuan, bila cakap macam ni, cakapnya tentang karamah, tentang kasyaf, nampak itu, nampak ini. Kata guru saya, kalau berfikir ni nak nampak itu, nampak ini, tu tak payahlah. Ya. Ada orang berfikir ni tuan-tuan, ini yang jahil. Bila berfikir ramai-ramai, dia nak nampak. Ada syekh itu datang dalam majlis itu. Nanti lepas fikir, nanti cerita. Masing-masing cerita, kau nampak siapa? Aku nampak. Kau nampak siapa? Itu jadi punca-punca kesesatan. Kenapa? Kejahilan. Kadang-kadang gurunya jahil, muridnya jahil. Ini lagi susah. Ya. Guru jahil. Di negeri Perak, tuan-tuan, dalam tahun 2015, Jabatan Mufti tumbuhkan satu jatah kuasa untuk menyelidik latar belakang guru-guru tarekat di negeri Perak. Sesudah siap, diadakan sidang apa ni macam diskusi ya.
Kebetulan saya hadir. Hasil penyelidikan itu, tuan-tuan, guru-guru tarekat di negeri Perak tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama yang mencukupi. Hanya ada seorang saja yang menjadi Syekh Tarekat Naqsabandi yang pernah belajar di Pondok Pasir Tunggu. Coba kita pikir, tuan-tuan. Sehingga ada seorang Syekh Tarekat di sana, Tarekat Naqsabandi. Pengikutnya itu jumpa saya, dia tanya, ya, pengikut tarekat Naqsabandi ini, betul ke Ustaz tarekat ini saya belajar dari saya, sekurang-sekurang dulu sini. Macam mana saya ini ajar pada muridnya? Saya ini mengajar 6 tarekat, bayangkan 6 tarekat sekaligus. Adakah macam itu? Naqsabandiyah, Qadiriyah, ada 6 tarekat. Kemudian si murid itu macam-macam, kata saya, oh, tinggalkan. Ini bukan si tarekat. Awak boleh sesat. Dan itu karena kejahilan. Sebab itulah. Usul saya menyimpan tarekat ini pada student universiti. Saya pikir itu langkah yang sangat baik. Karena tarekat ini biarlah diamal, dipahami, disebarkan oleh orang yang berilmu. Dan tujuan dengan ini diadakan apa itu enhancement tarekat pun tujuan yang sebenarnya dapat tarekat itu diamalkan dengan betul sesuai dengan akidah dan syariat. Alhamdulillah, tak salah saya ada juga lebih kurang ada 20 tarekat yang sudah berdaftar. Ya. Tapi bukanlah berarti tidak berlaku kesalahan. Ada juga berlaku kesalahan seperti yang mengaku menjadi Imam Mahdi. Itu karena apa? Karena kejahilan. Selain daripada itu, tuan-tuan, cabaran lain datang daripada mereka yang berpaham Wahabi. Karena pahaman Wahabi ini memang menolak secara total tarekat. Saya menghadapi orang-orang macam ini seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi oleh kadang tarekat ini selalu kita sebut, selalu kita ulang, selalu kita tulis, selalu seminakan sedikit banyak. Ustaz-ustaz yang berpaham Wahabi ini pun ya, sikit banyak mereka sudah boleh menerima. Kalau tahun 70-an, 80-an, tarekat dengan ajaran sesat sama. Sebab saya menghadapi semua ini, tuan-tuan. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah. Pada awal tahun 2000 pun masih juga tarekat itu sesat. Tarekat itu sesat sehingga Datuk Mufti almarhum Datuk Murtada adakan satu seminar pada tahun 2004. Antara tertak kerja ialah mengenai kedudukan dan kepentingan tarekat. Antara resolusi yang dibuat disetujui ialah tarekat adalah ilmu dan amalan yang disyariatkan oleh Allah dalam Islam, tidak boleh dikaitkan dengan ajaran sesat. Itu salah satu resolusi. Kebetulan tajuk tentang tarekat ini saya yang menulis. Sebab itu saya masih ingat tahun 2004. Jadi bisa berpikir itu lah saja. Kejahilan mereka yang memang menolak tarekat karena apa mereka dapati tarekat ini dikatakan banyak kurafatnya.
Sedang yang sebenarnya tidaklah begitu ya. Memang ada orang-orang yang bertakwa tadi, ya, beramal dengan amalan, percaya dengan kepercayaan yang bukan-bukan, yang salah menyalahi akidah, menyalahi syariat. Memang ada, ya. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan bahwa tarekat itu semuanya salah. Karena tadi sudah saya terangkan, ya, tarekat itu yang mengajarkan Rasulullah. Di antara sahabat ada yang belajar tarekat. Diterangkan oleh Allah dalam Quran ayat 111 tadi ada hadisnya. Yang ilmu tarekat ini sudah diistiharkan oleh ulama tasawuf. Apa yang tadi contohnya? Setelah ulama kata, guru saya pun kata, tarekat ini dalam tasawuf seperti juga madhab dalam fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh ada empat madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka dalam tasawuf tarekat-tarekat itu adalah ibarat madhab dalam fiqh. Naksabatiyah, Qadiriyah, Sadriyah, itu semua umpama madhab. Madhab di dalam apa ini? Ilmu tasawuf. Jadi siapa yang ikut satu-satu tarekat, seolah-olah dia mengikut madhab dalam ilmu tasawuf. Ada disiplinnya, ada kaedah-kaedahnya sendiri, ada adab-adabnya yang sendiri. Allah Allah. Alhamdulillah, kita telah dengar penjelasan yang panjang lebar daripada Tuan Guru Tengah di sini. Tuan-tuan, panelis kita dan juga semua yang hadir dalam dining song semua kita adalah yang berhormat. Di Datuk Adi Ismail Ahmad Adun Kawasan Abu, yang telah bersama-sama kita siap daripada maghrib tadi, tuan-tuan yang bersama dalam maghrib majlis forum kita, alhamdulillah. Kita puji setiap orang yang masih lebih bersemangat untuk menghabiskan program kita. Dan juga contoh kuasa masjid MBJ, Tuan Imam, fungsi masjid kampung MBJ, fungsi-fungsi surau-surau di bawah karya hati MBJ dan juga kuasa semua dapat ada mata, ada bersama-sama kita lagi malam ini. Alhamdulillah. Sebenarnya pada malam ini salah satu daripada Al-Yadah ataupun pengenalan tentang ilmu tasawuf yang kita bersabar, bersabar menunggu masa jamuan. Lebih dari jam setengah, dalam kita buat makan pukul 10. Jadi untuk buat dari malam ini, kita nanya saya mula mengamalkan salah satu ilmu tasawuf, iaitu sifat sabar tuan-tuan. Sabar dengan berada dengan apa yang berlaku pada malam ini. InsyaAllah kita tamat panelis yang kedua, iaitu mungkin dalam 20 minit doktor kita beri masa insyaAllah tentang kita nak tahu tentang apakah kaedah-kaedah ataupun cara pemulihan imej dari kata sahabat. Dan saya nak pasti bahawa Dr. Khairi adalah salah satu panel penyiasat amalan-amalan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada beberapa ini. Tak mungkin boleh share pengalaman yang Dr. Khairi. Walaupun Dr. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada moderator dan tuan guru Dr. Haji Jahid Siddiq. Saya ni pun taklah banyak ilmu sangat nak kaji-kaji ni. Sekadar perkongsian dengan senajak dan panel-panel yang lainlah, terutama dalam menyelesaikan isu-isu yang berkait dengan tarekat lah. Namun demikian tak apalah, nanti kita boleh bincang dalam bentuk masa makan-makan nanti. Dan saya akan share juga bagaimana untuk kita nak memulihkan image mengenai tarekat yang sekarang ini
telah pun tercemar dengan pelbagai tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Yang pertama, pada pengamatan saya, kalau kita nak pulih ni, ada banyak faktor. Yang pertama, datang daripada guru tarikat sendiri. Maka guru-guru tarikat yang mengajar hendaklah menggunakan pendapat-pendapat yang mutabar, sumber-sumber yang mutabar. Dan jika nak menghuraikan kelebihan-kelebihan suatu amalan, hendaklah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dan ulama-ulama dan pendapat-pendapat ulama-ulama yang mutabar. Kadang-kadang kita, kadang-kadang saya melihat ada setengah, ni umum je lah, setengah guru ni nak cerita tentang kelebihan surau, tapi duk cerita kelebihan surau tu ambil daripada mimpi anak murid. Sedangkan kelebihan surau ni tempat nak semayang dan sebagainya, masjid, boleh ambil daripada hadis-hadis Nabi banyak. Ini mengundang kepada salah faham orang mengenai kelebihan masjid, surau yang diambil daripada mimpi ni. Benda ni memang tak, orang kata apa, tak cermat. Jadi guru-guru yang nak mengajar taklah menggunakan keterangan-keterangan yang diambil daripada Quran, Sunnah dan huraian-huraian yang mutabar, kitab-kitab yang mutabar. Ini insya-Allah dapat memulihkan balik dan kedudukan tarikat di kalangan masyarakat. Baik, yang kedua, keadaan dan akhlak murid-murid yang mengikuti tarikat. Ini pun nak kena jaga juga supaya mereka dan amalan yang dibawa oleh guru dan sentiasa hormat menghormati dengan tarikat-tarikat yang lain. Elakkan pergaduhan, pertikaian dan sebagainya. Kerana semua tarikat ini adalah berasal daripada Rasulullah SAW. Dan saya ingin menarik, apapun nama tarikat, apapun caranya, semua itu sebagai satu rahmat untuk kita beramal berdasarkan kepada kemampuan yang ada kepada kita. Saya ingin menarik berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tabrani, Inna syari'ati ja'as ala salasumia wasitina tariqatan, masalaka ahadu minha tariqatan illa najah. Sesungguhnya syariat aku ini ada 360 jalan. Banyak cara nak beramal ni, luas. Dan barang siapa yang mengikut salah satu daripadanya, dia akan berjaya. Di konteks ilmu tasawuf dan tarikat ni, siapa ikut tarikat Ahmadiyah, dia berjaya. Siapa ikut Syaziliyah, dia berjaya. Siapa ikut anak Syabaniyah, semua tarikat ini adalah satu rahmah daripada Allah Ta'ala nak bagi mudah kita beramal sungguh mengikut petunjuk dan petunjuk guru. Baik, yang kemudian, yang berikutnya adalah ibu bapa dalam keluarga. Ibu bapa pun kena nak kepentingan tasawuf dan tarikat ini. Ini kerana kalau mak bapa pun anti tasawuf dan tarikat, susah. Baik. Kemudian peranan pihak-pihak berkuasa seperti pejabat agama, mufti dan sebagainya. Dan perkembangan yang sihat sekarang ini, kita ada jisah turut supiah yang menapis dan meluluskan tarikat-tarikat muktabar supaya dapat diamalkan oleh masyarakat dengan mudah dan selamat. Kemudian kita ada enactment tarikat supiah supaya dapat kawal, dapat apa, menghukum ataupun jadi sumber kuasa untuk mencegah tarikat-tarikat lah supaya kembali kepada kepangkal jalan. Kemudian ditubuhnya pula panel pakar tasawuf hakim. Ini penting kerana kebanyakan kajian-kajian dan tarikat ni tidak boleh dijalankan oleh orang bukan dalam bidang tasawuf dan tarikat. Kerana apa? Kerana akan banyak salah faham cara istinbat dan kepahaman. Kerana kebanyakan mereka ni kalau tak biasa dengan kajian tarikat tasawuf ni, mereka tak menemui jalan yang sebenar dan kepahaman yang sebenar. Dan istilah-istilah tasawuf ni mestilah dipaham menurut pandangan ulama-ulama tasawuf sendiri. Kemudiannya perlu ada seminar, forum-forum seperti yang kita buat pada malam ni secara terbuka dan disebarkan dengan menggunakan media massa agar masyarakat dapat faham dan dapat ikut dan dapat instilkan kepahaman yang sebenar apa itu tarikat dan tasawuf dalam Islam. Kemudian pula peranan guru-guru agama, ini pun penting juga. Peranan guru-guru agama, kapa, guru takmir,
termasuk imam-imam yang bertugas, semuanya kenalah memperanan dalam memberi kepahaman kepada para jemaah mengenai kedudukan tasawuf dan tarekat dengan keadaan yang betul daripada sumber-sumber yang muktabar. Kemudian peranan media masalah, TV, radio, ini pun menyumbang kepada membersihkan imej tarekat tasawuf jika saluran ini digunakan dan dihuraikan oleh orang tokoh-tokoh yang boleh memberi pengaruh dan juga kepahaman yang sebenar kepada masyarakat dan menaikkan imej tarekat tasawuf adalah satu ilmu yang legal, yang benar, yang ada dalam Islam dan bersumber Quran dan Sunnah. Cakap itu saja, singkat saja. Alhamdulillah, kita telah selesai berkulung dan saya rasa tamatkan program hari ini. Kita ada nak buat Q&A.